Polres Tanjung Balai menebar berkah Ramadan dengan memberikan makanan berbuka puasa atau yang biasa disebut takjil dengan para pengendara secara gratis. Kegiatan yang berlangsung di depan Mapolres Tanjung Balai itu juga menyampaikan pesan keselamatan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar melengkapi alat kendaraan sebelum berkendaraan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai dengan didampingi oleh Wakapolres Kompol Taryono Raharja serta para pejabat utama tampak secara langsung bersentuhan dengan para pengendara untuk menyalurkan takjil. Antusias dari para pengendara pun tampak menyambut kegiatan itu dengan positif. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengatakan bahwa kegiatan pemberian takjil itu dilaksanakan bertujuan untuk berbagi berkah Ramadan dan sekaligus bersilaturahim. Selain itu, kegiatan itu juga dilaksanakan dalam menyambut HUT Bayangkara ke-72 tahun 2018. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.